Baiklah, terus kembali lagi bersama saya Solehan. Saat ini saya sedang berada di tepi atau di samping dari helikopter yang akan digunakan untuk melakukan evakuasi terhadap Kapolda Jambi yang saat ini berada di hutan Kerinci. Terbenar saat ini hadir di depan saya Direktur Krimsus Polda Jambi Bapak Kombes Pol Christian Tori yang baru saja tiba di Bangko pukul 4 dini hari tadi, Tribunus. Saat ini persiapan terus dilakukan, Tribunus. Terlihat juga petugas atau tim SAR gabungan yang terdiri dari Brimob maupun Basarnas itu sudah tiba, baru saja tiba di lokasi ini. Bisa kita lihat kehadirannya atau kedatangan dari tim SAR yang akan melakukan evakuasi rombongan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, Tribuners. Terlihat di sini memang ada petugas Brimob maupun petugas kesehatan medis sepertinya, Tribuners. Yang dua orang ini telah hadir juga Danion B Sat Brimob Polda Jambi, Bapak KBP Wan Agus juga hadir untuk berangkat ke lokasi evakuasi terhadap rombongan Kapolda Jambi, Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.